Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan kayak Mas Majinul deh. Hai YouTube, ketemu lagi di channel YouTube saya. Tutorial teknik sipil kali ini saya akan share bagaimana cara upload dan share file yang kita simpan di akun Google Drive kita. Oke, langsung saja kita. Setelah login ke akun Gmail, ke akun Google kita, kita buka Drive. Drive. Tidurlah selamat malam. Lupakan. Ya, itu teman Drive yang lain ya. Kita buka Google Drive. Lalu kita tunggu. A safe place for all your file. Go to Google Drive. Tidur. Nah, kita sudah berada di Google Drive pada akun Google kita. Langsung saja, jika kita ingin menyimpan file ataupun folder kita, let's store-nya saja. Bisa langsung kita klik new di bagian sini kiri atas ya. Nah, sini ada pilihan folder file upload. Karena saya sudah disipkan filenya, bukan ke folder, langsung saya pilih file upload aja ya. Satu single file ini. Kita go to sumber filenya yang mau kita upload. Sini ada yang free ya, yang zip aja biar teman-teman barangkali nggak punya software WinRAR nanti kesusahan. Wah, ini filenya lumayan besar nih, ada sekitar 180 mega. Mungkin akan saya pause video ini ya. Nanti kalau sudah persennya deket akan saya pause ulang. Oke, bentar ya, pencet ini. Oke, sobat, kita balik lagi ya. Sudah selesai upload ini file. Saya beri contoh software struktur ya, SAP 2000 versi student gratis. Jangan lupa bisa upload, bisa download dan install di laptop atau komputer PC teman-teman. Oke, jika teman-teman sudah selesai upload dan tujuannya ingin men-sharing alamat file ini agar dapat diketahui oleh teman-teman yang lain atau pengguna yang lain, teman-teman gampang saja. Mungkin tampilannya agak beda. Oke, teman-teman klik di sini, mungkin sini ya. Sini, lalu tampilannya agak beda ya. Ada bisa diklik enggak? Bentar ya. Teman-teman, ini tampilannya agak beda nih. Sini, oke, sudah diklik. Nah, teman-teman melocate-kan pointernya, arahkan maksudnya pointernya ke gear 3 ini yang ada di bagian kanan atas. Klik di sini, lalu klik share yang ada gambar orang plus ini. Tidurlah selamat malam. Nah, terus klik get shareable link. Nah, ini teman-teman dapat alamat linknya. Nah, di sini ada ini keterangan anyone with link can view. Jadi kita pilih defaultnya ini aja, jadi orang-orang yang tahu link atau alamat file ini, orang tersebut dapat mendownloadnya. Ada opsi lain, maka ada anyone with the link can open. Biarin aja deh, mau ribet banyak, kita biarkan anyone with the link can view. Lalu klik copy link. Teman-teman bisa buka di aplikasi misalkan Microsoft Word atau Notepad atau di grup. Bisa langsung share alamat ini, jadi teman-teman bisa tahu. Nah, ini udah ya, tinggal di copy as. Ini di copy, lalu teman-teman bisa
Oke ya, sudah klik dan sudah di luar sini. Oke, jadi teman-teman tinggal kasih alamat ini, copy ke sosial media teman-teman, ke alamat email atau ke mana ya, terserah, ke grup-grup yang tentang share file. Ada orang lain bisa tahu alamat ini. Kalau contohnya misalnya tadi udah copy paste di sini, dia langsung loket ke alamat file ini sehingga orang lain dapat download dengan cara klik tombol di sini ya, panah bawah ini yang ada di bagian kanan atas, klik di download ini. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Yang belum subscribe, silahkan, nggak ada salahnya klik tombol subscribe, mumpung gratis dan mungkin selamanya gratis, agar teman-teman tahu jika ada video terbaru dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan berkualitas tentunya. Terima kasih guys, ini lagi musim Mas Bejindul nih, semuanya ngomongnya guys temenan nih. Oke, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.